بسم الله الرحمن الرحيم ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماء تصديقا جزما ويستمر عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام. Kemudian ada di antara manusia yang mendengar akan yang demikian itu, wa yusaddiqu, dan dia membenarkan dengan yang didengar itu, tasdiqan jazman, pembenaran yang putus, wa yastamiru alaihi, dan berlangsung atasnya, dan berlangsung atasnya pembenaran itu, wa dhalika huwal i'tiqad, dan itulah yang namanya i'tiqad, kepercayaan, akidah. Wa huwa halu jami'il awam, itulah keadaan sekalian orang awam. Ini yang namanya taklid. Ada orang dengar gurunya, bapaknya ngomong, saya percaya Allah ada, saya percaya Allah qidam baqa, seterusnya. Ini si anak, si murid, saya pun percaya. Begitu dengar langsung percaya, putus, nggak ada ragu. Dan selama hidupnya dia percaya dengan putus apa yang dia dengar. Nih. Jadi yang dia dengar dari gurunya, bapaknya, dia percaya penuh sepanjang hidupnya sampai mati. Nah, itu juga dinamakan yakin. Tapi yakin ini dengan taklid. Itulah yang dikatakan halu jami'il awam, itulah hal sekalian orang yang awam. Makanya kalau Habib Utsman bilang, ada yang namanya ma'rifah, ada yang namanya taklid. Nih. Keempat, ada yang namanya jahil murakkab, ada yang namanya taklid batil, kan gitu. Kalau ma'rifah, i'tiqadun jazimun muwafaqatun lil haq ma'ad dalil. I'tiqad yang tadi, kepercayaan yang putus, enggak ada ragu, dan yang dia percaya muwafaqah lil haq, sesuai dengan kebenaran. Seperti kita percaya Allah wajib wujud, qidam sampai akhirnya, itu muwafaqah lil haq. Ma'ad dalil, dan tahu dalilnya satu-satu. Apa dalilnya Allah wujud? Dia tahu. Akli dan nakli. Apa dalilnya Allah qidam? Dia tahu. Semua yang dia i'tiqad, dia tahu dalilnya satu-satu. Aqlan wa naqlan. Nah, kalau orang yang i'tiqadnya begitu namanya ma'rifah. Nah, yang kedua tadi, dia enggak tahu dalil. Pokoknya kalau guru saya, bapak saya ngomong, saya percaya penuh, enggak ragu sedikit pun. Allah wujud, qidam, dalil dia enggak tahu. Itu namanya taklid. Nah, yang keempat, jahil murakkab. Jahil murakkab udah salah pakai dalil. Ini kalau saya sering contohin dalil maling sendal. Ini ada orang sembahyang ke masjid nyolong sendal. Ketangkep. Pas sembahyang subuh. Ditanya, sembahyang subuh berakaat? 4. Temennya bilang, salah loh.
Subuh dua. Gue bilang empat aja dikeburin, apa gue bilang dua? Ini namanya jahil menokap. Udah salah, pakai dalil. Gue bilang empat aja digebukin, apalagi? Ini dalil maling sendal di masjid. Ini. Nah, itu begitu juga. Kalau orang yang itikadnya salah, kayak orang musyrik, dia menyembah berhala. Ditanya, kenapa menyembah berhala? La na'buduhum illa liqurribuna ilallah. Kami enggak nyembah berhala melainkan buat supaya dekat sama Allah. Ini udah salah pakai apa? Jahil murakkab. Murakkab kan numpuk, jahilnya numpuk. Bersusun dak jahilnya. Kalau saya bilang ini bapak moyang jahil namanya. Ya, jahil kuadrat. Nah, yang keempat taklid batil. Nah, orang yang percaya berhala Tuhan, enggak tahu dalilnya, ngikutin yang ngajak dia, ngikutin yang nyesetin, itu taklid batil. Ini empat. Nah, di sini yang dimaksud taklid sahih. Jadi ngikut kepada yang benar, taklid sahih ini akidah orang awam. Ini kita lihat di sifat 20 di sana ya. Ya. Wa minan nasi may yusaddiqu bihi bil burhani. Ada sebagian manusia yang membenarkan dengannya, dengan sesuatu, bil burhan, dengan bukti-bukti. Kalau enggak bukti, saya enggak percaya. Kalau enggak ada dalil, saya enggak percaya. Wa huwa ayyuqala lahu illam yakun fil wujudi qadimun fal mawjudatu kulluha hadisatun fa in kanat kulluha hadisatun fahiya hadisatun bila sababin. Satu, aw fiha hadisun bila sababin. Dua, wadhalika muhalun fal muaddi ilal muhali muhalun fayalzamu fil aqli at-tasdiqu biwujudi syai'in qadimin bid-darurati li'annal aqsama thalathatun wahiya antakunal mawjudati kullaha antakunal mawjudatu kulluha ya qadimatan au kulluha hadisatan au ba'duha qadimatan wa ba'duha hadisatan ya. Ini yang pakai burhan. Dan ada orang yang membenarkan dengan sesuatu bil burhan, dengan bukti atau dalil. Wa huwa, dan burhannya itu adalah ayyuqalu lahu, dikata baginya, jika tidak ada pada wujud ini yang qadim, maka segala mawjud ini semuanya baru. Fa in kana, dan jika ada sekalian wujud ini baru, niscaya dia adalah baharu dengan tidak sabab. Artinya kebaharuan yang enggak ada sabab. Atau padanya hadisun, dia menjadi baharu tanpa sabab. Wa dzalika muhalun, dan itu adalah mustahil. Fal muaddi ilal muhal muhalun, yang membawa kepada mustahil adalah mustahil. Fayalzamu, maka melazimkan pada akal, at-tasdiqu biwujudi syai'in qadimin, membenarkan adanya sesuatu yang qadim, bid-darurah, dengan mudah, tanpa nadar. Dengan mudah, tanpa nadar, li'annal aqsama thalathatun, karena bagian-bagiannya ada tiga. Wahia antakunal mawjudatu kulluha hadisatu qadimatun, bahwa adalah segala mawjud semuanya qadim. Satu. Yang kedua, au kulluha hadisatun, atau segala mawjud semuanya baru. Au ba'duha qadimatun wa ba'duha hadisatun, atau sebagiannya qadim, sebagiannya baru. Nah, fa'in kanat kulluha qadimatan, maka jika ada semua mawjud ini qadim, faqad hasolal matlubu,
maka telah hasil yang dicari id sabata alal jumlah, karena sudah ada secara global, secara jumlah, secara global. Wa in kanal kullu hadisatan, kalau semuanya adalah baharu, muhalun, itu mustahil. Idh yu'addi ila hudusin bighairi sababin, karena membawa kepada baharu yang tanpa sabab. Nah, al-qismus salisu wal awwalu, bagian yang ketiga dan yang pertama. Yang pertama sekaliannya qadim, yang ketiga sebagiannya qadim, sebagiannya baharu. Wa kullu ilmin hasala ala hadal wajhi, tiap-tiap ilmu yang dihasilkan, yang hasil atau yang dapat atas jalan ini, yusamma yakinan, dinamakan yakin, indaha ula, pada mereka ahli kalam dan ahli nadhar. Sawa'un hasala binadharin, sama saja hasil dengan nadhar, mislu ma dakarnahu, seperti yang saya sebutkannya, au hasala bihissin, atau hasil dengan panca indera, au bighorizatil akli, atau hasil dengan tabiat akal. Kal ilmi bistihalati hadithin, seperti mengetahui mustahil bahru tanpa sabab, bila sababin, mustahil bahru tanpa sabab, au yatawataru, au bitawaturin, atau mengetahui dengan mutawatir. Kal ilmi biwujudi makkata, seperti mengetahui adanya Mekah, au bitajribatin, atau dengan tajribah, riset, percobaan. Ya, kal ilmi bi anna saqmuniya al-matbukh yusahilu, seperti bahwa saqmuniya yang dimasak itu akan membuat buang-buang air. Ya, buang-buang air. Au bidalilin, atau didapat dengan dalil, kama dakarnahu, fasyurita itlaku hadal ismi, maka disyaratkan mempergunakan nama ini indahum, pada mereka ada musyakki, jadi tidak ada ragu. Fakullu ilmin la syakka fihi, tiap-tiap ilmu yang tidak meragukan padanya dinamakan yakin, indaha ula, pada mereka. Wa ala hada, dan atas dasar ini tidak disifatkan yakin dengan lemah, dan tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam menafikan keraguan itu. Ini istilah ahli kalam dan ahli nadhar yang namanya yakin. Yang lalu ada yang namanya syak, antara percaya dan tidak, sama, seimbang. Zon lebih banyak percaya dari tidak. Takriban bil yakin, dekat kepada yakin. Artinya dipercaya penuh, tapi sedikit kadang-kadang bila ada yang bisa bicara kepadanya sesuatu yang berlawanan, dia bisa goyang yakinnya. Ini kalau masih goyang yakinnya, tak muqarriban bil yakin, atau dekat sama yakin. Nah, baru yang keempat yakin. Itu yakin yang enggak ada ragu sedikit pun. Nih, keyakinan yang tidak ragu sedikit pun, sampai kapan pun enggak bisa dibikin ragu, namanya yakin. Itu istilah kepada ahli kalam. Dan yakin yang tidak bisa tergoyang kadang-kadang didapat dengan taklid. Ada sebagian manusia dengar guru ngomong, orang tua ngomong, langsung percaya penuh, enggak ragu. Dan enggak goyang sampai dia mati. Itu yakin dengan taklid. Yang lalu ada yang namanya syak, antara percaya dan tidak, sama, seimbang. Zon, lebih banyak percaya dari tidak. Takriban bil yakin, dekat kepada yakin. Artinya dipercaya penuh, tapi sedikit kadang-kadang bila ada yang bisa bicara kepadanya sesuatu yang berlawanan,
dia bisa goyang yakinnya. Ini kalau masih goyang yakinnya, tak muqarriban bil yakin atau dekat sama yakin. Nah, baru yang keempat yakin. Itu yakin yang enggak ada ragu sedikit pun. Nih, keyakinan yang tidak ragu sedikit pun sampai kapan pun enggak bisa dibikin ragu namanya yakin. Itu istilah kepada ahli kalam. Dan yakin yang tidak bisa tergoyang kadang-kadang didapat dengan taklid. Ada sebagian manusia dengar guru ngomong, orang tua ngomong, langsung percaya penuh enggak ragu. Dan enggak goyang sampai dia mati. Itu yakin dengan taklid. Nah, kedua ada sebagian yang yakin dengan dalil. Nih, dengan bukti. Nah, seperti kalau ada yang ngomong bahwasanya semua maujud hadis, enggak ada yang qadim. Jadi kalau semua maujud hadis baharu, yang baharuin siapa? Dia bisa jadi baharu sebab apa? Nih, kalau umpama semua maujud baharu, enggak ada yang qadim, ya berarti dia baharu tanpa sabab. Dan dia menjadi baharu, tidak ada yang baharukan. Ini menurut akal mustahil. Kalau ada barang baharu tanpa sabab, barang baharu tanpa dibaharukan, itu mustahil. Nah, yang membawa kepada mustahil, mustahil. Berarti kalau semua yang wujud baharu, mustahil. Nah, yang kedua, semua maujud qadim. Nih. Atau semua maujud ada yang baharu, ada yang qadim. Nah, ini yang bisa jadi dalil. Jadi kalau semua maujud qadim, ini secara jumlah ada yang qadim. Atau semua maujud ada yang qadim, ada yang baharu. Berarti yang qadim menjadikan yang baharu. Nah, ini yang dicari. Jadi yang baharu adalah dibaharukan oleh yang qadim. Yang qadim adanya tidak ada permulaan, adanya tidak dibaharukan oleh yang lain. Ini yang kita bilang al-alam hadis. Al-alam lahu muhdis. Nih, alam itu baharu. Kullu hadis lahu muhdis. Berarti alam ada yang membaharukan. Nah, ini yang baharukan tentu qadim, enggak ada permulaan. Nah, ini yang dicari. Jadi dengan dalil ini berarti yang didapat semua alam, semua maujud qadim itu secara jumlah. Atau sebagian maujud ada yang qadim, ada yang baharu. Nah, ini yang didapat dengan dalil. Nah, yakinlah berarti di alam ini ada yang qadim dan ada yang baharu. Ini namanya didapat dengan burhan. Atau kadang-kadang dengan panca indera. Umpama kita lihat matahari terang. Nah, kita akui matahari bercahaya dengan kita lihat. Api panas kita pegang. His. Jadi mengatakan api panas, matahari terang, itu dilihat dengan panca indera, itu namanya didapat dengan hissun. Ada yang didapat dengan tajribatun. Tajribah ini riset atau percobaan. Ini semua dokter obatnya itu dicoba dulu. Sama monyet, sama ini. Udah ada hasil, baru dilemparkan menjadi obat. Itu tajribah. Di sini dicontohkan sakmonia ini satu zat. Satu pohon yang dimasak kalau diminum berak-berak kita. Mencret kita. Itu sering dicoba. Nah, berarti kalau minum sakmonia yang dimasak mencret, itu namanya tajribah didapat. Ada yang dengan tajribah, ada yang dengan tawatur. Tawatur berita banyak orang yang enggak mungkin bohong. Apa? Seperti Mekah. Oh, saya lihat di Mekah ada Ka'bah. Itu berita Mekah ada Ka'bah namanya tawatur. Orang haji udah ribuan, mungkin enggak bohong semua.
Enggak mungkin. Itu namanya kita bilang di Mekah ada Ka'bah, itu namanya didapat dengan tawatur, itu semuanya yakin. Nah, inilah yakin menurut ahli kalam, menurut ahli nador. Nah, yakin yang kayak begini tidak ada ragu sedikit pun. Enggak ada ragu. Betul-betul tidak ada ragu sedikit pun. Itu yang dikatakan istilah yakin menurut ahli kalam dan ahli nador. Nah, nanti wal istilah tsani, itu istilah yang kedua adalah istilahul fuqaha wal mutasawwifah. Bagaimana yakin menurut istilah fuqaha dan mutasawwifah. Wallahu a'lam bissawab. Ini lagi membahas sifat ulama'ul akhirat. Itu ulama akhirat, itu syaratnya yakin.